menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Kemasan pouch terdiri dari beberapa jenis kemasan. Berdasarkan dari sifat produk dapat dibagi menjadi tiga pembagian kemasan, yaitu kemasan pouch untuk benda cair terdiri dari pouch cair, kemasan ini memiliki fitur nozzle dengan ciri khas adanya saluran atau rongga kecil pada salah satu ujung kemasan. Fitur ini berfungsi untuk mencegah tumpahnya isi kemasan cair jika kemasan terjatuh atau tersenggol. Namun, kemasan tetap bisa dituang dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Pouch drink pack. Kemasan ini memiliki fitur zipper dengan ciri khas adanya zip atau clip pada kemasan. Fitur ini berfungsi untuk mempermudah pembukaan dan penutupan kemasan menggunakan zip. Pouch pot pack. Kemasan ini memiliki fitur spout dengan ciri khas bentuk tutup yang menyerupai tutup botol. Fitur ini berfungsi untuk mempermudah pembukaan dan penutupan kemasan seperti pembukaan tutup botol. Semua kemasan ini memiliki cara pengisian dan cara seal yang sama. Pertama, isi kemasan dengan produk sampai penuh. Pastikan bagian yang akan ditutup tidak basah. Kemudian tutup kemasan sesuai dengan jenis penutupnya. Setelah itu, las pada bagian atas kemasan sehingga isi kemasan tidak akan tumpah. Khusus untuk kemasan spout pack, terdapat seal tambahan yaitu pada spout yang harus Anda putar sebelum pengisian produk hingga kemasan tersegel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Saksikan video kami berikutnya.